نستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد sesungguhnya kami Allah ma'ataynaka telah memberi kepadamu al-kautsar nikmat yang banyak. Fasholli maka hendaklah engkau melaksanakan mendirikan salat di rabbika karena Tuhanmu manhar dan hendaklah engkau berjumpa. Inna syari'aka sesungguhnya orang yang membenci kepada Muhammad buat antar dialah orang putus. Inna al-fayna kal-gaysa tasalli li rabbi kabar ha'ku inna syari'aka bar-abda. Sesungguhnya kami Allah telah memberi kepada nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat dan berkurban karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kepada Muhammad dialah orang yang putus. Hadirin sidang Jumat yang rahmatullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'at tabi'innya dan tentunya kita serta umatnya sampai awal kiamat kelak. Tak lupa serta khatib senantiasa mengajak kepada kita, senantiasa meningkatkan takwa kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan menyulitkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati hari ini Jumat 16 Zulqa'dah 1443 Hijriah dan kita sebentar lagi akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan Zulhijjah ada pelaksanaan ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang berangkat haji dan yang kita yang tidak berangkat haji yang memiliki kemampuan untuk berkurban di hari raya Idul Adha. Tentunya kita melaksanakan kurbanan, jadi waktunya tinggal beberapa minggu lagi. Oleh karena itu tidak ada salahnya khatib menyampaikan hal yang berhubungan dengan masalah kurbanan, karena ini sangat penting sekali, setidaknya menjadi motivasi, setidaknya menjadi penguat bagi kita berkurban. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberi rezekinya pada waktunya. Amin ya Rabbal Alamin. Di mana kita ketahui surat yang sangat pendek sekali yang kita pun hafal di dalamnya, tapi kadang kita tidak paham apa isi maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kautsar dengan kalimat, sesungguhnya kami telah memberi kepada nikmat yang banyak, luar biasa. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita begitu banyak yang tidak akan bisa tersampaikan tentang masalah umat ini pada khutbah Jumat yang sangat singkat ini. Kemudian Allah mengatakan fasholli maka hendaklah engkau melaksanakan sholat. Atas rasa syukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita melakukan sholat yang lima waktu. Sholat lima waktu adalah bukti rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah bohong kalau kita mengatakan saya ahli syukur sementara sholat tidak dikerjakan lima waktu. Sholat fasholli kata Allah Subhanahu wa taala, akan Allah dalam memberi kepada nikmat yang banyak, maka hendaklah kau melaksanakan mendirikan sholat. Dilebihkan dikerjakan karena Tuhan bukan Allah Subhanahu wa taala. Wan hadan dan engkau berkurban, masyaallah. Ada kalimat hendaklah engkau berkurban. Di hari raya Idul Fitri, bagi orang yang mempunyai keluar keleluasan berkurban, berkurbanlah. Amal yang mulia. Tanggal 10 bulan Zulhijjah ditambah 3 harinya lagi hari Tashrik 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat bagaimana sejarah daripada kurban ini, ya dirujuk yaitu dari Nabi apa istilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak daripada para anbiya, bapak para nabi. Kemudian Ismail alaihissalam, bagaimana ujian yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan kita tentunya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan kita pun berkurban dilaksanakan di Rabbika karena Allah, karena Tuhan, jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati salatu wa nusuki, ada kalimat yang bersuki, ibadah, ibadah dalam artian berkata, ibadah dengan pengorbanan, ibadah dengan harta. Ada ibadah yang namanya salat, ada ibadah yang namanya puasa, ada lagi ibadah yang namanya pengorbanan harta. Berangkat manasik haji, berangkat yang namanya melaksanakan ibadah haji, kemudian juga yang berkurban, masya Allah, itu adalah pengorbanan, pengorbanan dengan harta, dengan harta. Makanya kalimatnya inna salati wa nusuki. Kalimat yang bukan inna sholati wa ibadati, tidak, tapi inna sholati wa nusuki, artinya ibadah pengorbanan berpahala. Ada sedekah, ada infak, itu adalah pengorbanan berpahala. Kemudian demikian juga yang lebih banyak ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya dikerjakan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati itu untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah pengorbanan, ibadah pengorbanan ini dirobita karena Tuhanmu, bukan karena malu saya kalau tidak berhubungan malu sama siapa, sama tetangga, bukan malu sama tetangga, malu sama Ustaz, bukan malu sama Ustaz, emang Ustaz punya saudara punya beranak, malu sama sama Allah. Kita memiliki kemampuan kemudian kita berhubungan, itu harus malu-malu sama tetangga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki. Makanya kalimatnya dirobita karena Tuhanmu, hendaklah engkau berkorban, bukan karena ingin dihebat-hebat, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin disebut dermawan, bukan karena ingin diagungkan, wah hebat dia, bukan itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah memuji kepada kita, apakah cinta kepada hamba atau cinta kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau menyebutkan hamba sudah tua punya anak, masya Allah. Ada yang mengharapkan bisa ke depannya depan anak sudah 86 tahun punya anak. Dan juga dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi hati malaysia ini, ya Allah berikan kepada mana yang sahih. Apa yang mereka yakin? Maka syarikat bilang kalau Allah kan Allah memberikannya yang lain sepanjang masalah. Kemudian sekian tahun ke depannya oleh Allah diberikan bisa. Dan ada apa yang terjadi pelanggan dalam bermasa saya tak kalah pernah sampai usia balik bisa membantu yang oleh Pak Adam yang disukai salam tiba-tiba oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan dan ini berarti untuk menyukai depan anaknya, masya Allah, yang namanya sebab itu Allah mengasihkan Allah maka tak segala keduanya. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kami memberikan kepada yang anak yang mengikuti yang namanya yang sebab salam. Ketika sudah dewasa atau seluruh pengundilinya, maka ketika kedua keluarga paham masalahnya telah siap yang satu dengan jawabnya, yaitu Nabi Ibrahim, yang satu anak yang telah berserah diri berada di atas apa pelipis yang berada di atas paha Ibrahim. Begitu mau dipotong, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala ada ilah bukan yang mengundil anak Ibrahim, ayo mengundil sebab masalah kami yang cukup sudah cukup. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua tidak lain adalah terjadi karena jin muslim berikan kalau Allah memberikan pahala kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Wahsin ini, wahsin itu tingkat yang tinggi. Walaupun Allah tidak kelihatan, walaupun Allah tidak nampak dan mata, tapi dia sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sesuatu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sudah cukup. Kita akan sendiri. Inna hada lahal baru mudirka tahu sesungguhnya yang demikian itu merupakan cobaan, ujian, dunia sangat berat bagi Ibrahim. Bagaimana kita? Anaknya dirindukan bertahun-tahun yang sudah ada malah harus dipotong, masya Allah. Ujian yang sangat besar atau sebarangan bagi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim lulus bapaknya ini lebih dipin oleh maka digantilah dengan seekor kipas yang sangat besar. Jadi sebabnya mereka kemudian digantilah dengan yang namanya kipas. Jadi bukan Ismail berubah jadi kambing, bukan. Oleh Allah katakan, udah cukup, itu saja.
kemudian tidak akan terlalu yang namanya tambah dari waktu. Tapi di sini yang jumlah dari waktu Allah sampai Allah memberikan salam ala Ibrahim, assalamualaikum, keselamatan ala Ibrahim. Masya Allah, Allah memberikan salam kepada Ibrahim atas kelulusan ujian yang tak bersuara dan makna, di mana sudah bertahun-tahun kehidupan anak sudah bertahun-tahun kepada Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Janganlah begitu ada waktu Allah. Kita ada punya waktu bertahun-tahun punya Nabi. Kita mau bikin pasiatnya di mana? Kita ingin punya HP, kita punya HP yang 7 juta. Kita tetap hilang, kita tidak di mana? Masya Allah, berat berasa. Ini bukan HP, ini bukan mobil, banyak. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, tidak sama ujiannya di waktu Allah. Kemudian apa? Di balik menurutkan Tuhan Tuhan, Alhamdulillah, kita syaitan menurutkan. Allah katakan, saya bacakan hanya terjemahnya. Dan bagi tiap-tiap hormat, maka Allah telah menjadikan yang namanya penyelidikan yang terbatas dia sebuah suatu agar mereka menyebutkan Allah, karena Allah telah memberikan rizki kepada mereka. Mimpah diwajibkan hewan kurban itu berbayar telah ada yang namanya sapi, bagi 7 orang ada yang namanya kambing, ada yang namanya domba. Masya Allah, Allah katakan dalam ayat itu, untuk apa itu kebaikan untuk menaruh untuk mengesahkan Allah SWT, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang maha esa Allah SWT. Jadi yang ada perubahan dengan perubahan ini bukan untuk syukur, tapi semata-mata adalah untuk mengesahkan Allah SWT. Karena ada sembilan kebunyah anu-anu Allah sampai dilempar ke dalam tubuh langsung ke pengirau, 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 kesyirikan. Ini yang namanya perbandingan Allah katakan dalam ayat ini, baiklah, hukumlah, hukumlah, semata-mata untuk mengesahkan Allah SWT. Sehingga kata Allah maka berserah di dalam Allah untuk menjadi kemampuan pasri dalam Allah kesyirikan sufi nasarat ada orang yang dihidupkan dalam wabashirin muhtibin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah berbukan waktunya, termasuk apabila ada panggilan Allah untuk berkorban, maka dia merasakan tahu untuk berkorban. Tidak ada aneh yang telah datang untuk adalah aduhnya, tidak ada niat sedikit berkorban pada musyikah. Allah katakan yang terakhir, wasabirina ada perlaksanaan berbeda kesabaran. Artinya orang lain berkorban capek-capek apa? Cari kami harus berkorban. Kalau tidak ada kesabaran saya, kenapa harus berkorban saya meninggalkan? Masya Allah. Ya, sehingga adalah kau sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Walaupun sholat, tidak mendirikan sholat, walaupun tak serta mengikut dan nyatakan berimpak dan serangan yang telah Allah berikan dan sedihkan kepada mereka, menggunakan di jalan Allah salah satu ini adalah mengerjakan daripada ibadah hewan kurbanan. Walaupun buat Allah dan kamu menjadikan hewan kurbanan insyaAllah masuk ke syiar agama Allah. Betapa tidak berjajar dengan kambing, berjajar dengan orang bersapi, berjajar berderet, kita harus syukur. Barang siapa yang melakukan syiar Allah merupakan tanda ketakwaan hati. Allah mengatakan dalam ayat ini, berpilah khair di dalam orang berpandang kepada khair syukur tanah. Kita berkorban kambing, berikan tempat juga pada orang yang berkorban agar kita sama-sama yang Allah patuh yang besar untuk sapi 21 juta untuk orang 3 juta untuk orang. Itu adalah khair, itu adalah syukur. Allah akan memberinya. Siapa pemberinya? Allah. Innallaha yashaa'u an yu'tiya sesuatu, Allah akan memberikan para beriman. Allah maha mereka, maha besar diri mereka. Di antara umur ganda dengan syurga yang Allah sekarang datang diberi oleh Allah sekarang datang dengan syurga yang Allah. Dan itu bagi mereka kebaikan itu syurga Allah. Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa kebaikan bagi kami dalam perbuatan itu? Setiap yang hidup daripada dalam perbuatan adalah hasanah. Setiap bulunya satu kebaikan. Bayangkan di dalam satu itu, kami ada berapa harus ada berapa ribu perbuatan Allah. Surga kata Allah. Sehingga ketika kita sebut nama Allah, pasti semua ketika kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah maha kuat kepada lima makhluk bahari. Kemudian apabila telah berbuat maka silakan kalian makan. Kemudian maksimal sepertiga seperti jangan semua dimakan. Kalau semua dimakan oleh kita yang berbuat 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 dan apa namanya dibagikan kepada orang yang menurut atau orang yang menahan diri, tetapi dia yang
dan yang lain berupa daun. Kemudian Allah katakan, itu semua kegagalan adalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi barakatuh wa fi. Tidak akan bisa menyampaikan Allah, tidak akan sampai kepada Allah dengan darah dan dagingnya. Tetapi yang akan bisa sampai kepada Allah, yang akan bisa menyampaikan Allah dan yang menyampaikan itu adalah dengan takwanya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak tujuh, tidak akan sampai kepada Allah dengan orang dengan daging yang tidak berkata-kata. Walau dimana ketika kita tidak akan sampai, tidak akan bisa menyampaikan Allah dengan yang darahnya itu berkata-kata. Walaupun kita tidak akan sampai, dia akan bisa menyatakan Allah dengan kepada kita adalah takwa hidupmu, dengan ketakwamu, kekhlasanmu, niat semata karena Allah, berbentang untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, mempersembahkan yang terbaik buat Allah sesuai dengan kemampuan kita, itulah yang akan dihargai, itulah yang akan mendapatkan Allahnya. Bisa jadi bagi pejabat 60 juta, satu hal, satu apa saja, satu sapi. Tapi bukan bagi kita, 3 juta atau 3 juta sekarang karena sesuatu yang besar, Masya Allah. Justru itulah yang dihargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sampai darah dan dagingnya, tidak akan bisa sama, tidak akan bisa mendapatkan Allahnya dengan darah dan dagingnya. Tetapi yang bisa mendapatkan Allah, tidak akan sampai kepada Allah adalah dengan ketakwaan, ketulusan, keikhlasan, niat mempersembahkan yang terbaik. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ini, kemudian akan Allah menunjukkan kepada berbanding agar kalian ditakdir mengambilkan Allah. Allah berkata kepada Allah, Allah mengatakan dalam ayat ini, wa basyirul mukminin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik walaupun mereka tidak kelihatan, tapi dia sedang menaati atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan pada kita pada dihargainya sehingga kita bisa berubah akan mendapatkan nilai syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari pengorbanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimal salata wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Bismillahirrahmanirrahim. Innaka lantahdi ila shirotal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir.